Sambutan Hari Raya Aidilfitri pastinya tidak lengkap tanpa biskut raya yang menjadi juadah wajib. Bagi pengusahanya Nur Hafizah atau lebih mesra disapa Cik Baker, tidak menyangka perniagaan yang dilakukan hanya sekadar mengisi masa lapang, mampu memberi keuntungan yang lumayan buatnya apabila menjelang musim perayaan. Walaupun perlu menghasilkan kuantiti yang banyak sepanjang musim perayaan ini, proses membuat biskut masih dilakukan secara manual agar tradisi serta cara orang terdahulu dapat dikekalkan. Oh, akak start lama. Time tu akak kat rumah lagi. Dalam sebelum 2019 memang dah start dah. 2019 akak dah start. Kita start buat bisnes raya sebelum start puasa lagi. Kira 2 minggu sebelum tu kita dah memang start prepare dulu. So memang sebelum puasa memang kita dah start buat production kuih raya. Untuk kuih raya memang kita spesifik untuk time raya sahaja. Kalau sebelum ni kita ada je kita ambil order kalau customer nak order kuih raya ke kita ada ambil. Tapi bila kita dah banyak sangat produk, kita more focus on kita ikut perayaan supaya demand kita punya production tu, orang demand time production tu kita boleh set lah macam tu. Kita, base kita sebenarnya durian crepe. So durian crepe adalah kita punya main produk. Kek-kek pun ada juga, tapi paling utama kita jual durian crepe. Untuk Ramadan ni kita jual durian crepe juga, kita ada coklat crepe juga, cuma kita lebih fokus kepada musim perayaan iaitu kuih raya, kek raya, semua berkenaan raya kita jual. Alhamdulillah tahun ni sebabkan kita lepas 2 raya kan, kita lepas 2 tahun kita tak beraya, tak balik kampung. So tahun ni dia lebih customer baru tu lebih ramai. Customer tetap tu memang ada dah, sentiasa ada. Customer baru tu penambahan sebabnya kita 2 tahun tak balik raya. So orang dah plan nak beli kuih raya. So tahun ni demand ni agak tinggi juga banding tahun sebelum ni. Harga barang mentah sangat-sangat naik. Kalau dulu kita boleh harga standard, kalau tanya dengan orang lain pun sama juga. Main produk kita bukan guna, kita menggunakan premium ingredient. So bila guna premium, harga dia lebih naik. Boleh jadikan 2 kali ganda naik daripada harga biasa. Lagi-lagi butter. Kalau butter tu tak semua orang guna butter yang premium, tapi kita letak butter premium. So harga dia memang kita terkesan jugalah untuk peniaga-peniaga yang menggunakan barang premium. Ya, untuk tahun ni kita memang dah siap memo dah. Kita memang inform awal-awal. Setiap kenaikan harga kita memang akan inform awal-awal. Kita bagi memo kat customer. Kita terpaksa naik harga disebabkan kita punya bahan mentah semua naik. So far alhamdulillah semua okey. Cuma adalah yang tak berapa terima. Surprisingly tahun ni kita lebih banyak berbanding tahun sebelum ni. Kak rasa lebih daripada 10 jenis. Kalau kira-kira balik lebih 10 jenis. Cuma kek raya je kita tak buat banyak lah. Sebelum ni berlima macam tu je. Tak banyak. Untuk kita ada biskut Arab, kita ada Nutella button cookies, kita ada red velvet, kita ada cheesy cracker, Nestum cracker, raspberry jammers, crunchy cornflake, biscoff jammers, bangkit cheese, Cadbury tart, chocolate chip, black walnut cookies. Apa lagi kita ada? Emma London, yes. Emma London. What Emma London? Apa lagi ya? Level-level agak sebut. Tat Mawar. So, lebih kurang dalam 15. Ada. Diorang request, sekarang ni viral request Tat tak nak ada inti. Itulah yang diorang request. Kau buat je. Kau takkan satu bekal, 2 bekal kau buat. Kalau lebih tak. Saya macam rasa sikit lah. Dia kena PM tepi. Banyak, banyak. Selama akak start officially 2019, terlampau banyak. Bukan akak je hadap, akak punya team pun hadap juga. Customer yang komplain dari segi harga. And then kita try untuk communicate dengan dia, harga kita bagi disebabkan bahan-bahan kita. Kita bukan naik harga sesuka hati, kita ada memo. Setiap kita naik harga, kita akan keluarkan memo supaya orang yakin yang kita bukan sesuka hati naik harga. Masa sebelum 2 minggu awal buat, sebelum Ramadan lagi, akak dah cakap okay, kita tutup 18 hari bulan. Akak punya, sebab akak fikir okay, kita tengoklah 18 hari bulan. Sekali bila tiba-tiba order tu masuk, akak cakap tak boleh. Akak terpaksa tutup 2 minggu awal daripada tarikh yang ditetapkan. Sebabnya orang dah
seminggu nak raya orang dah start nak balik kampung semua, dah preparation untuk nak balik kampung, ambil order. So untuk nak mengelak, ini pun adalah last lap untuk kita nak buat akad target sebelum hari Rabu lah. Okay, yang indah, yang indah, paling indah bila kita kenal dengan orang. Kita tak tahu. Kita punya customer bukan dari kalangan kawan-kawan, bukan dari kalangan family. Orang yang tak kenal, kadang-kadang tu dia kenal daripada orang lain, daripada mulut orang lain. So the power of mouth lah orang kata kan. So daripada situ kita kenal, kita berkawan baru, kita ada orang kata customer baru, kita kenal dia, and then kita akan tanya. Dari situ, itu bagi akak lah, pengalaman akak, kita kenal orang baru. Pengalaman yang agak kurang tak best, kita kena kuat semangat lah nak hadap dari segi komplain, barang kerosakan barang ke, kerugian ke, itu memang kita kena hadap lah. Hai, Assalamualaikum. Saya Cik Baker. So, jangan lupa nak dapatkan kuih raya ke, durian krip ke, coklat krip ke, apa-apa yang melibatkan dessert, korang boleh jemput-jemput datang ataupun tengok dekat IG Cik Baker Official _ HQ, ataupun boleh contact je nombor Cik Baker, nanti minta je lah dekat siapa-siapa kat tim korang ni. Okay, Cik Baker nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. Tahun ni kita balik kampung, so hati-hati balik kampung dan ingat jaga SOP, jangan salam-salam orang sesuka hati. Okay, jaga kesihatan. Bye.